Jumpa lagi di channel Varian Saja Official. Masih ramai jadi sorotan VT terbaru dari Den Akbar Sahalam. Dilansir dari akun pribadi Mas Akbar yaitu Den Akbar dengan caption "Better late than never", lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lewat VT Mas Akbar mencurahkan sebuah pesan yang penuh makna. Ini beragam kolom komentar dari netizen di VT Mas Akbar. Dari berbagai komentar, netizen mengatakan lewat VT Mas Akbar dengan caption "lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali". Netizen berkomentar, "setelah putus badannya tambah gemoy berisi". Ada juga yang berkomentar, "saat yang paling indah itu dekat dengan pacar". Juga ada yang berkomentar, "saflok dengan dua minuman gelas tersebut". Dan juga ada yang berkomentar, "alhamdulillah sudah mulai sedikit-dikit publik". Sebelumnya juga viral dugaan netizen Mazda Akbar dekat dengan pesinden cantik Lintang Kairo. Saat live di akun pribadi Mazda Akbar terdengar suara wanita. Banyak dari netizen yang beranggapan suara wanita tersebut Lintang Kairo. Tamu hujatan. Suara siapa tuh? Temen. 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 Apa sih? Temen, Fer. Saat live di akun pribadi Mazda Akbar, ada netizen bertanya suara siapa tuh dan Mazda mengatakan teman. Dan sontak wanita di samping Mazda Akbar berkata teman, teman bar. Dan ini banyak sekali netizen yang beranggapan suara Lintang Kairo. Dan itu dia video Varan seputaran VT terbaru Mazda Akbar dan kabar isu kedekatan Mazda dengan Lintang Kairo. Juga jangan lupa saksikan pagelaran wayang kulit dalang GRM Akbar Sahalam dengan lakon Wahyu Kamulian pada tanggal 25 September 2024. Bintang tamu Lintang Kairo, Cak Dodo, dan Cak Komet. Dan juga buat kalian yang sedang menonton channel Varan Saja Official, jangan lupa untuk berkomentar, like, share, dan subscribe.